Kalau kata Allah tak bagi, Allah tak bagi, minta lama dah.
Kalau dah Kedah kita cakap bumi mulut, minta doa bumi mulut tak boleh pulih dia apa? Jangan cakap macam tu. Kalau cakap macam tu boleh menghilangkan iman dan merosakkan akidah. Kerana Allah berbagi macam-macam. Sebab itu dan Tuhan juga kita belajar melihat pemberian Allah ni terlalu banyak. Hak yang dia tak bagi tu, yang dia tak bagi tu bukan dia tak bagi, dia tak bagi lagi. Kerana setiap doa itu ada tiga benda, kan? Terbagi kan? Setiap lafaz doa kita tu mengandungi tiga benda. Maknanya kita sebut ke Allah satu doa, ulang balik ke kita tu tiga benda. Sama ada, pertama doa kita dimustajab sekarang. Kedua, doa kita ditangguhkan kemasan lain. Atau ketiga, doa kita penyertaan Allah ampun dosa ini. Kita tak bayang dengan apa kita minta. Contohnya Allah minta lah, aku beri kaya, aku kaya, ya Allah beri kaya. Tak kaya kaya pun. Kenapa aku tak beri kaya? Kerana Allah gantikan dengan keampunan. Kita minta dia, Allah bagi lain. Sebab Allah mengetahui yang terbaik untuk dia. Maka saya pagi ni pun, pagi yang mulia, pagi yang baik ni, saya berikan apa amalan yang lama bagi kita, sama-sama kita kongsi. Dalam sujud-sujud penghabisan pada solat, boleh minta pada Allah satu benda saja. Rangkumkan semua benda, minta satu benda. Apa dia? Ya Allah, ini amalan saya sendiri. Ya Allah, kurniakan padaku yang terbaik. Atas rezekimu, kerana engkau maha mengetahui apa yang terbaik untuk aku. Kau minta macam-macam, tak boleh kajang-kajang minta yang murni-murni tak nak. Minta terbaik daripada Allah, sebab Allah sentiasa memberi yang terbaik untuk kita. Kan? Senang minta tu senang. Tapi kalau dengan orang boleh lah. Kalau tu imam minta doa ni, mari kita baca doa lah. Doa ni hanya khas untuk kita dengan Allah. Ya Allah, berikan aku yang sesuatu yang terbaik, dengan kau mengetahui apa yang terbaik itu. Minta terbaik. Maka Allah akan bagi semua yang terbaik. Tak ada yang tak baik, Allah bagi semuanya baik-baik. Benda-benda yang kita nak amalkan. Tuan-tuan, orang-orang Islam, terima kasih banyak kepada pengurusi majlis. Terima kasih banyak kepada pengurusi ini apa tuan atau tuan pun apa majmua dan muslimat ini awal muhdisu insyaAllah mana apa tu saya tak tahu mana ni tanya dia mana salah bagi nama tu awal muhdisi ma makna ha what the meaning of awal muhdisi maknanya wanita-wanita yang ikhlas. Awam maknanya kumpulan-kumpulan jemaah perempuan. Mukhlisi maknanya orang yang ikhlas. Tapi kalau kita mukhlisi itu laki-laki, dia ada ganti dengan mukhlisat perempuan. Ya, tapi tak apalah mukhlisi boleh juga sebab dia meliputi perempuan dan laki-laki. Dia bertanya maknanya itu pun. Kalau si bahanu menangu bersalam, dia kata awam mukhlisat maknanya perempuan-perempuan yang ikhlas itu. Sebab muslimin muslimat, mukminin mukminat, mukmisin mukmisin, kan? Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Ha, tak kena denda apa eh. Memang tak kena denda pun biar, biar. Jadi hawa mukmisin itu termasuk laki-laki sama. Kita meraihkan laki-laki, itu terbaik sebagai Adam. Tapi kalau perempuan sahaja group, woman group saja, maka dipanggil hawa mukmisin. Perempuan ni ikhlas mereka itu. Bapak ulama tadi muslimin muslimat, mukminin mukminat, kan? Muslimin muslimat, mukhlisin mukhlisah. Kan? Jadi tasrifat dia, dia punya apa? Dia punya imbangan panjang punya. Tapi tak salah pun. Kan? Tak salah lah kalau dia kena reda. Supnya orang tak ada lah. Itu. Baik. Jadi hari ini jumpaan saya dengan kali kedua dengan Hawa Mukhlisi dan Mukhlisah. Terima kasih banyak kepada perempuan dan satuan yang sudah dipanggil kita pada ini. Kata-kata mana-mana ada hati.
Cuma pagi ini kita solat sebab kita raya semalam. Ya, kita raya semalam. Isra Mikraj ni satu daripada benda besar yang sejak kedatangan inilah baru kita ajar orang sambut dengan penuh makna. Hujung sambut Ramadan, sambut Syawal, sambut bulan-bulan yang Allah beri kerja Syaban semua ni, kita sambut dengan rasa kerana inilah benda-benda yang dimuliakan oleh Allah. Rejab mulia, Syaban mulia, Ramadan mulia. Ya, tapi yang ni tu apa kisah sangat tu? Rejab Allah kisah sangat, Syaban kisah sangat, Ramadan kisah sikit, yang paling kisah Syawal. Ya nak? Tapi daripada siapa? Siapa lebih kisah Syawal? Bagaimana? Bayar orang, tanjang orang, Hindu raya, Puan raya, Cina raya pun raya, Melayu raya pun raya, Arab raya pun raya, ada raya pun raya. Macam mana raya? Nah, sedangkan tuan-tuan itu raya sebenar itu apa dia? Kita balik pada nilai hikam. Bagaimana Islam tak ajak ikut dia benda khayalan. Nah, dia tak ajak kita fikir akal khayal sama-sama. Dia fikir, dia ajak kita fikir benda hakikat. Kerana apa? Kerana Islam bukan khayalan. Allah bukan khayalan. Rasulullah bukan khayalan. Syurga bukan khayalan. Neraka bukan khayalan. Semua itu real. Semua itu benar. Semalam sempat tahajud. Sempat tahajud semalam? Yang tengah-tengah mari buang. Yang kotor masih orang. Siapa tak tahajud semalam? Dah ni dengan tangan. Jangan lagi bodoh macam. Bagi siapa tak bertahajud semalam, dia mesti baca doa ni. Allahumma antal haq. Kan? Walidha'u ka haq. Waljannatu haq. Wannaru haq. Kan? Wannabiyuna haq. Wassa'atu haq. Allahumma laka aslamtu. Wabika amantu. Wa'alaika tawakkaltu. Wa'ilaika anabtu. Faha wa'alaika hakamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma ajam. Itu orang dia. Kan? Ha? Bermakna apa dia? Bermakna tahajud itu mengajar kita erti real. Tahajud itu ajar kita erti kebenaran. Jangan nampak benda yang tak pasti. Nampak benda pasti. Allahumma antal haq. Ya Allah, itu benar. Bila Allah benar, Islam agama benar. Tapi bila Islam agama benar, mengapa kita ikat benda-benda yang khayalan? Kenapa kita ajak benda-benda yang fantasi, bukan realiti? Jadi kita ajak diri kita dan keluarga kita sekalian kepada memikirkan benda-benda yang sebenar. Nah, baik. Ini akan jalan kita pun. Baik, dan Tuhan yang Muslim, kepada kita berada pada kebenaran yang daripada hari ini, hari dari 47 daripada Rejab. Hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah semalam hari ini. Maka memuliakan hari ini bermaksud memuliakan benda yang Allah muliakan. Dan kita faham balik, siapa yang memuliakan benda yang Allah muliakan, nanti ia akan dimuliakan oleh Allah. Dia punya matematika. Siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka dia akan dimuliakan Allah. Ini kita terbiak kita dirinya. Terbiak diri kita. Terbiak anak-anak. Lepas kita kandung dengan para jemaah, kita prepare mereka. Kita jaga mereka untuk bagiasi dengan para jemaah kan. Habak kesempatan susu jemaah. Suami pun habak susu jemaah. Kata dalam kitab berapa? Kalau suami itu esok Jumaat, petang ni isteri kena siapkan dah pakaian-pakaian yang terbaru. Kena setrika pun lah. Petang Khamis pun kena setrika lah. Gantung bagi untuk buahnya orang tu. Sebab nak bagi suami disengadap Allah pada hari yang dimuliakan oleh Allah. Siap. Karena siapa? Siapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka dia akan dimuliakan Allah. Dia kerja hamba. Dan Allah SWT. Baik.
Dan alhamdulillah maksudnya lagi ulang balik, tak payah seronok juga pasal kita dapat hidup lagi pada 2020. Ini saya ada kebetulan juga. Dan minggu ni umar lah. Minggu ni depan lebih habis bulan. Masuk bulan baru, masuk ke 10 Ramadan. Orang masa Syakban sekalipun. Tapi saya masih juga dengan program-program kerja insyaAllah Ramadan. Sampai pada puasa nanti kita ada program ini. Baik. Maknanya kita dalam program untuk membesarkan benda yang Allah muliakan. Ingat, tidak baik pun nama ramai. Sebelum itu, seperti mana hadis Nabi sebut, al-a'malu binniyat. Maka jom kita ingat balik niat kita. Saya main pas siapa, rumah main pas siapa. Jawapan kita, ialah kami datang, dan kami nak kenal kamu ya Allah. Kami sebab kami nak kasih Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kami datang sebab kami nak mengenal Islam dan kami nak bersilaturahim sama-sama kami. Dan itu yang benar yang diajak oleh Allah. Tak ada benar. Kita mencari dan berdoa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepadanya yang besar. Dan Tuhan bukan Muslim. Masa pendek, kan? Masa pendek. Itu sebelum semua. Ini pas saya kata betul, saya dapat nasi dah. Terus-terus tengok. Kalau makan apa ya kan? Tak sarapan lagi. Kita menyorok dah. Menyorok pun siapa nampak. Namanya makanan kan? Makanan boleh saya sambung orang pandai belum boleh. Oh, insyaAllah. Boleh-boleh ni saya suar ni. Baik. Alhamdulillah mana pada pagi ini kita dapat sama-sama. Yang pertama sekali seorang lagi cukup juga kepada Allah sebab Allah masih bagi pinjam nyawa. Tengok depan tanah ni. Banyak orang yang pergi jumpa. Dan selepas ini kereta sebelah jalan tu, sebelah masjid tu tengok sama ada Tuhan batu ni tak cocok tu. Kita dapat hidup lagi depan dan pilih. Bila Allah bagi lagi peluang, Allah bagi hidup lagi bermakna Allah masih suruh kita beribadat kepada anak. Allah masih bagi ruang untuk sama-sama kita mencari sesuatu yang terbaik. Maka apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Jawapan yang terbaik itu ialah amal soleh. Yang terbaik untuk kita carinya lah keredaan Allah Ta'ala di balik amal-amal soleh dan solehah. Sebab itu juga sebab itu kita kan sama tadi insyaAllah. Apa seorang saya, apa dia benda yang mula-mula Nabi jumpa dalam balik surah Al-Araf? Kan? Apa dia benda yang Rasulullah mula-mula jumpa pada malam Isra Mi'raj? Dia bukan Mi'raj, Isra dulu. Benda apa yang Nabi jumpa? Agak-agak? Tak tahu agak. Jawapan dia ialah Rasulullah, Allah buatkan dia berjumpa dengan satu kumpulan yang kerak tadi. Kan? Mana kita tadi kan? Satu Isra Mi'raj itu. Rasulullah bertemu dengan satu kaum yang dia panggil duk kerak macam keras, kerak tanaman tu daripada kerak padi. Kerak padi letak kali tumbuh balik. Tumbuh balik pokok tu ada tumbuh yang sama. Kerak lagi letak tumbuh lagi. Kumpul kali kata ulama dan kita tumbuh satu-satu. Satu tumbuh itu tumbuh hidup kali. Alhamdulillah. Kenapa? Maknanya Rasulullah bertemukan dengan satu kumpulan yang mereka dikurniakan pahala besar disebabkan amal soleh itu amal yang soleh. Tak ada buat tak mau soleh mereka. Itu jawapan dia nak. Jawapan dia Surah Merah ni macam-macam jumpa. Tapi yang pertama sekali kumpulan masa pendek ni kan, Rasulullah Allah bertemukan dengan satu kumpulan, yakni kumpulan manusia yang mengerat akan tanaman. Bila kerat, tumbuh balik. Kerat, tumbuh balik.
Sedangkan di depan dia ni ribuan tunggul, macam kita tumbuh padi ni. Tumbuh padi tu ribu. Tapi kat satu tak habis hati mereka tumbuh pula, tumbuh pula. Bermaksud Nabi kata tak diberi benda apa ni. Nabi kata tahu tak apa dia benda ni. Rasul tak tahu. Maka dia kata inilah misalan yang Allah berikan sebab pada manusia yang beramal dengan amal soleh, dia Allah reda, Allah gandakan pahala ini berkali-kali. Sebab itu perempuan dan muslim, prioriti kita, utamaan kita hari ini nak cari amal soleh. Nak cari amal, amal soleh dalam hidup ini. Maka kata ulama, amal soleh itu ada tiga cirinya. Kau tak tanya soleh? Kau tidak tanya soleh dia? Ulama dengar, amal soleh itu ada tiga ciri-cirinya. Tiga benda yang ada pada amal soleh itu. Baik, satu, apa dia satu yang pertama? Amal itu jadi soleh bila amal itu masuk dengan ilmu. Mana amal dengan ilmu, dia soleh. Sedangkan amal tanpa ilmu tak dikira soleh. Bila amal saja. Ulama hujah pula. Ulama kata amal itu dua. Satu amal khair, satu amal soleh. Amal khair ni amal baik tapi tak ada pahala. Perbuatan tu baik, contohnya katalah Ahjong, kata Ahjong. Ahjong ni kaya sangat, dia gilin eh. Dia tengok-tengok masjid kita ni apa, perlu bantuan apa, dia memang bagi 1 juta. Dia bagi untuk imam 1 juta, kalau bagi Ahjong bagi. Boleh ambil tak? Boleh. Maka pada Ahjong tu ada pahala tak? Tak ada pahala. Sebab tapi perbuatan tu terbaik. Dia buat baik, tak ada pahala. Masih dekat tingkat dia. Tapi kalau orang Islam pula, bagi sayyid, Allah beri 7 orang ni. Sedangkan orang kafir, bagi juta, satu pun tak ada. Sebab dia bukan Islam. Maka amal tu amal khair. Amal kebaikan, tak ada pahala. Sedangkan kita ni, puji Allah ni. Sebab kita buat apa pun, semua Allah ganda, kan Allah ganda. Kita sebut Alhamdulillah. Sebab Allah ni sayang kita semua. Dan kita bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bagi kita adalah, bagi kita, jom cinta Muhammad, jom selawatkan Nabi SAW sebab dia Allah sayang kita. Sekarang itu jom sayang dia. Sekarang itu jom sayang Muhammad itu dengan sesungguhnya. Dan jangan kita ajak kita untuk selawat banyak-banyak pada hari ini, pada Jumaat esok. No, continuous kita punya selawat kita. Berterusan selawat kita itu. Dan ini sampai esok. Esok Jumaat pula kan? Kenapa? Kerana mencari cinta Nabi SAW. Pasal mencinta Nabi, kerana kata abang ada, kerana mu ya Muhammad, Allah sayang kami. Bertanpa engkau ya Muhammad, Allah tak sayang kami. Tapi kerana engkau itu punya kekasih Allah, berlimpah kasih Allah pada engkau, limpah ke kami sama. Macam kalau gitu, thank you ya Rasulullah. Terima kasih banyak ya Rasulullah, sebab kau lah Allah sayang kami. Jadi tuan-tuan perempuan muslim, pada kali amal soleh perlu kepada ilmu. Saya teringat satu cerita waktu mana saya di Selangor. Saya dijemput dalam dari satu masjid untuk buat forum. Forum perdana di kawasan Kelang, di Masjid Ar-Rahimiyah Kelang, depan hospital Kelang. Sebagai itu saya bersama dengan dua panel lagi. Dua panel sebelah saya seorang tu adalah Profesor Dr. Nik Saidah, Nik Saidah. Dia seorang, lepas tu saya seorang, lepas tu Profesor Dr. Rustam daripada UITM, Vice Chancellor UPS, daripada Vice Chancellor UITM, InsyaAllah. Dia di moderator, saya di beberapa forum, panel satu dan Nik Saidah panel dua. Kedua dan semua. Bila jumpa dengan orang celik sebagi ni, soalan-soalan mereka pun celik juga. Soalan mereka bukan minta nyawa, minta Allah bukannya. Sebab pasal apa, pasal Profesor Rustam pun dia memang genius. Soalan dia pun memang gila-gila sikit. Satu soalan tanya saya, pasal tu saya panel utama. Profesor Saidah, panel kedua. Dia tanya saya satu benda. Dia kata, minta kita uraikan tentang Al-Quran itu.
tentang tentang Quran. Jadi dia tanya saya, apa dia Quran pada manusia? Bagaimana pandangan Ustaz tentang Quran itu pada pandangan manusia? Dan apa persepsi ataupun Quran itu pada pandangan Allah Ta'ala sendiri? Dua lagi. Quran pada pandangan Allah untuk kita dan Quran pada kita untuk Allah. Jadi begitu pula kan? Jadi saya jawab dua mana? Soalan lagi ni. Apa? Kita minta Allah dulu, Allah dulu. Baik. Maka saya sebutlah tersebut depan depan itu bahawa saya mulakan bantuan pencerahan pada pencerahan atau orang ramai itu. Saya baca ayat 1-2 pada surah Al-Rabbul Baqarah. Ayat-ayat dia adalah segala bahasa lain Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Percaya itu. Dan percaya itu saya kata mereka pasal sebelah kita pun kalau kita cakap awal orang-orang berdana orang tentu mereka punya level itu berpikiran tinggi dan mereka nak bagi berat tinggi. Jadi saya sebut kepada mereka, mengapa Allah mulakan Quran itu zalika? Kenapa Allah mulakan dengan zalika? Al-Kitab. Zalika Al-Kitab. Al-Kitab itu ialah perkataan dia muzakkar. Laki-laki dalam bahasa Arab kalau memang ada dua, satu muzakkar itu mu'anas. Itu pasal apa kita kata, pasal apa Allah mulakan zalika Al-Kitab? Dia tak kata hadal kitab. Katanya hadal kita, kan? Ini kita. Hadal mana ini? This. Ini kita. Atau kitab ini. Maka patutnya Allah kata hadal kita. Tiba-tiba Allah kata zalikal kita. Bersama. Maka kita jawab. Kita buat satu jawapan. Soalan saya jawabnya ni. Dia kata kerana Allah nak bagi tahu. Dua benda. Zalikal pada Quran dua benda. Pertama, zalika mana isyarat jauh. Kalau ini, dia panggil ini, dia panggil hadha. Jadi dia boleh main zalika. Zalika mana itu? Ha? Itulah kita. Kata aset dia. Mana aset? Zalika kita mula waibafi. Itulah kita. Baik. Soalannya, mengapa Allah kata itu? Tapi kita terima kata ini. Aset dia, zalika mana itu? Dia panggil isim isyarat ba'id. Kata menunjuk benda jauh. Baik, pasal apa Allah kata zalika? Jawapannya kerana pertama, kata ulama tafsir, zalika benda jauh bermaksud hang kena pergi cari isi Quran tu dengan rumah. Tengok dia jauh. Anak-anak, zalika benda jauh dari kamu, kamu kena keluar dari rumah pergi cari. Ya, kamu. Kat ulama-ulama, kat wali-wali, kat orang soleh pergi cari. Quran pergi cari. Itu sebab Allah kata zalika. Kerana Quran itu jauh, sebab dia suruh kamu keluar pergi cari. Maknanya pada maknanya tentang keluar pergi mengaji lah. Nak keluar mengaji, nak jadi ulama, nak jadi orang soleh ni kena keluar pergi rumah mengaji. Tunggu rumah ni, tunggu rumah untuk tengok gambar drama suami ku Mr. Pilot. Dulu lah saya tak tengok hantar dalam agensi lah. Apa lagi? Kita tajuk-tajuk ni, drama-drama ni, macam-macam. Haa kan? Kau tengok-tengok drama je. Kau tengok drama Doraemon. Kau tengok isu jadi drama. Mustahil. Dah lah, mustahil gitu. Maka ilmu kena keluar pecah. Jadi saya kata tadi, yang kata amal soleh tadi, tak ada ilmu yang dicari, amalan tak jadi soleh. Tak masuk kepada satu daripada syarat-syarat untuk jadikan amal soleh. Sebab amal soleh mesti dengan ilmu yang dicari. Itu sebab Allah kata zalika. Sebab dia jauh kita cari. Yang kedua kita ada apa yang kedua. Maksud zalika yang kedua ialah kata ulama tafsir. Pasal apa dia panggil jauh zalika? Kerana akhir zaman ramai orang Islam akan menjauhkan diri daripada Quran. Sebab itu ramai Islam akan jauh diri daripada Quran.
Betul, insyaAllah hafaknal zalika Quran ni jauh. Sebab dijauhkan. Orang Islam letak dia tak beli dia. Tengok kenyataan hari ini. Berapa ramai orang Islam yang tak pergi baca Quran. Tadi perempuan Nafasidah tadi nak syit nasyit ke apa dia tak? Kadamun Tadidah. Yang tu tu saya banyak dari bersebut tadi, saya banyak masa saya bagi taranum dulu masa sekolah. Kena sebut itu sebagai tafsir ataupun sebagai ruslah kepada lagu taranum. Nama diajaknya tu kan. Jadi yang itu tu apa dia panggil Fasilah Quran ataupun tafsir kepada kepada taranum Quran. Baik. Tapi apa maksud dia? Kalamun qadimun la. Apa lagi? Yumanda. Lagi? Sama'u. Makna apa tu? Makna apa tu? Quran yang pada? Kalam qadim. Kalam Allah. Yang tidak jemu kalau didengari dia. Quran ni. Ha? Kalau jemu dengan Quran bermakna ada ada something ring. No. Dia bukan sampai orang. Dia something ring. Lagi teruk lah. Dia lagi teruk lah. Kalau dengar Quran tak sedap ni bermakna ada benda tak kenal pada kamu. Ya. Memang itu lah. Dengar Quran tak seronok, dengar Quran tak sedap, cemui, meluat, bermakna ada benda tak kenal di hati. Kerana layaman bersama kamu. Dengar Quran ni tak jemu. Kalau jemu bermakna ada apa? Ada penyakit. Ya kudu bin marah dan zadam mullah mullah. Kena hati dia penyakit. Tentang baca Quran, tambah-tambah penyakit. Baik, lagi. Apa lagi? Dari manduhu lagi. Lagi. Tanazzahan. Qawlun fa'lin. Apa tanazzah? Dia menyucikan diri dengan kalam dan perbuatan kita tercuci dia dengan kalam-kalam Allah Ta'ala. Maknanya baca Quran ni menyucikan percakapan kita yang kotor dan perbuatan kita yang kotor. Bermaksud Quran itu pembersih dosa. Nah, Quran itu pembersih dosa. Lagi mana ni kata bi nanti bi ingat bi astafi min kulli, maka dengan dia, dengan Quran itu penyembuh semua penyakit. Bi astafi min kulli da'in, maka maksudnya dengan Quran itu menyembuhkan, tersembuhlah segala penyakit yang ada pada hati dan diri. Quran, tapi tiba-tiba Quran dijauhkan dari orang. Kalau jauh pada Quran, bermakna jauh pada ubat. Bila orang sakit, jauh pada ubat. Ada juga orang. Juga orang. Sakit, tak mau pergi planet. Sakit, tak mau pergi hospital. Betul tak? Betul tak? Kena tak? Betul tak? Kamu sungguh. Sakit, tak mau pergi ubat. Sakit, tak mau pergi hospital. Seperti mana orang yang ada penyakit tak membaca Quran, tak mau faham Quran, bertambahlah penyakitnya. Mau bila minta kembali dan skip untuk mengetahui dalam saya mula balik apa yang dua lagi dah, dua syarat. Kalau saya ini dulu pun, kalau dulu pun kita balik di awal-awal Quran daripada ayat 1 sampai 20 Allah bukakan Al-Quran atau Allah bukakan surah Al-Baqarah 20 ayat tu dikisah tentang tiga jenis manusia. Overall kan, ataupun summary kepada ataupun ringkasan kepada tiga jenis manusia. Contohnya ayat 1 sampai 5 Allah cerita pasal orang yang berjaya, yang orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Macam ni habis. Dan sekiranya mana? Wa ulaika hum al-mufliqun. Bermakna kata ulama tafsir ayat 1, 2, 3, 4, 5 cerita pasal orang berjaya, orang beriman. Mana siapa nak berjaya, kan dia orang beriman. Itu yang kedua. Bahagian kedua apa dia? Ayat 6 dan 7. Yang ni dua ayat ni cerita pasal orang kafir. 6, 7 ni cerita pasal orang kafir. Tengoklah. Daripada ayat 8 sampai 20 cerita pasal orang yang munafik. Punya banyaknya sifat munafik. Ini yang Quran ajak kita itu. Ya, ulang balik 1 sampai 5 contoh pasal beriman.
6 dengan 7 muka surat 3 innal ladina kafaru belakangan ada ayat belakangan muka surat 3 innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ayat muka surat 1 dua ayat itu sebab tak bisa kau tengok lepas tu dia main dia perlu bila parok dia mula cakap apa kasih orang nanti ayat 8, 9, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cerita pasal orang munafik saja. Allah SWT. Maka Allah nak hantar apa? Berwaspada kamu dengan penyakit hati yang menyebabkan kamu yang beriman bertukar jadi kafir, beriman atau bertukar jadi munafik. Minta tu Allah Ta'ala jauh daripada sifat munafik. Sebab tu tuan-tuan, pesan kepada saya sama dan tuan-tuan kan, kalau ada dah ada siapa-siapa yang apa yang boleh cari ayat-ayat minta cari doa-doa minta Allah jauhkan kita daripada penyakit munafik. Ha? Minta Allah jauhkan kita daripada penyakit munafik. Sebab benda orang ni lah tiga golongan ni lah yang Nabi jumpa dalam Isra Mi'raj. Kesimpulannya kan, tiga golongan ni lah yang Nabi jumpa. Beriman jumpa, mu'mun apa musyrikin, kafir jumpa, yang apa yang munafik pun Nabi jumpa. Dan itu berat. Pesan saya sama dengan tuan-tuan, cari ayat-ayat minta pintu daripada munafik. Allah jubikan yang nifar. Banyak doa Nabi SAW. Saya boleh bagi tapi cari kumpulan-kumpulan doa jauh daripada munafik. Munafik ni berat. Dalam Quran nampak dah lebih kurang 10 ayat cerita pasal munafik saja. Nah, ini isyarat-isyarat Quran. Pertama, Quran ajak kita jadi orang berilmu. Kita cari. Kerana orang yang jauh Quran itu adalah orang yang jahat pada perbuatan-perbuatan dia. Jadi amal soleh yang pertama mesti berdasarkan Quran, mesti berdasarkan ilmu, dan ilmu yang kita nak belajar mesti berdasarkan Quran dan hadis ijma' ulama. Yes. Tahu sebablah amal kita jadi amal soleh. Ya. Baik. Pertama ni poin kita yang bincang-bincang cara terlangsung ni ialah dalam Isra' Mi'raj. Dalam Isra' ni tak cerita Mi'raj lagi. Oh, cerita Isra'. Pertama yang Nabi jumpa bukan perbuatan Nabi yang pertama. Perbuatan Nabi jumpa benda yang pertama dalam Isra' ni ialah bertemu dengan satu kumpulan yang mengetah tadi atau mengetam tadi tamsilan dia. Bila habis kan, tumbuh lagi. Jadi mereka pada sampai mereka ini golongan-golongan yang diberi kegandaan pahala kerana mereka beramal dengan amal yang soleh. Baik. Maka pecahan dia, apa lagi pecahan dia? Jom kita beramal dengan amal soleh. Tama-tama pula kita ni, tama-tama kita pula di ujung-ujung maghrib dah ni. Matahari dah turun. Faham? Faham? Matahari pada maghrib, tak asap. Asap pun aku maghrib ni. Matahari dah benam tau. Faham? Tak faham cara ni. Mana kita nak makin dah tua dah. Kedua buah pun nak dah buah. Panu lah. Kan? Cuma cek dah kita balik. Banyak benda yang menyebab kita fikir pasal mati. Banyak benda fikir pasal mati. Sesak nafas sikit, dah mati kot. Makan-makan penat sikit kan, makan-makan tak ada nyawa sikit, dah mati kot. Kalau ketahuilah bahawa kita berada di ujung. Kalau kita berada pada ujung, jom cari ibadat atau buatlah ibadat yang masuk ke degree amal soleh. Kau tidak buang masa. Jom ngaji agar amalan kita ni jadi amal soleh. Di masa tak ada. Masa tak? Tak ada dah. Jadi kita nak ambil air elok je. Kelih air elok. Baik. Jadi apa kita nak buat lagi? Akan jom cari ilmu yang sebenar. Siapa dah kuliah-kuliah ilmu yang memberikan kita amalan-amalan ni? Amalan yang sebaik dan terbaik. Nabi kata apa? Siapa yang terbaik? Orang tanya Nabi, ayyun nasi khair? Siapakah orang yang terbaik ya Rasulullah?
Nabi jawab, orang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang Allah beri umurnya panjang dan dia berusaha tambah baikkan amal solehnya. Yang terbaik. Bila umur makin panjang, lu cari apa? Lu cari amal soleh yang terbaik. Pesan saya kedua, cara ringkas dia, jom bukannya ulama saya pesan kat saya sama perempuan, jangan kira amalan tu banyak. Kira yang kualiti. Kenapa? Kerana saya faham balik, saya faham. Banyak saya jumpa aku tu, khususnya muslimat lah. Telefon tanya, jumpa kuliah habis kuliah, tanya. Tanyalah, tanya lagi. Tak puas hati, tanya pula. Ustaz, kami ni amal banyak benda ni. Dah. Contohnya, bila perempuan nak kaji mengaji, perempuan ni, jumpa guru ni dia kata aman ni. Jumpa guru ni dia kata aman ni. Jumpa ni guru ni aman ni. Tiap-tiap balik, daripada subuh sampai ke duha tu, penuh dengan amal lah, tak ada apa-apa. Ya. Ya. Ha. Habis sampai satu kakak suruh tanya dia yang ni. Ustaz, pagi telefon dah, 7:30 telefon. Ya. 7:30 tak masuk duha ni. Dia telefon lah. Tapi saya baru saya ada data saya online dulu lah dia. Oh, dia telefon. Dia pun tanya Ustaz, nak tanya Ustaz ni. Apa dia? Ni depan subuh nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Dah nak kena baca apa ni? Nak baca wiri apa? Saya kata baca apa kak? Banyak sangat kak Ustaz. Oh, oi, tak menang. Ni tak makan lagi, masak tak ni? Oh, pula lah. Nah, anak ada tak? Anak tak ada lepas rumah. Habis dah kata cuma dia sorang-sorang dah. Nak kena buat apa ni? Lepas subuh nak jauh. Nak wiri apa? Nak baca apa? Ni kak nak berdarah ni kata ni? Dan terakhir pada subuh sampai ke duha ni. Kata tu dia, kalah saya pula. Kalah saya dah pula kat orang. Kenapa? Sebab pasal dia nak ringkir semua. Apa yang dia mengaji dalam kes semua. Kena yang buat, tak nak. Cuma buat-buat. Satu checklist. Daripada sebelum subuh, pakai dah kan? Buat apa? Oh, solat tahajud. Solat tahajud pasal tu. 8 rakaat, 12 rakaat. Lutut sakit dah tu. Lutut sakit dah. Dan mentor tu ni berasa longgar punya macam orang-orang kan. Lepas tu makin nak main subuh pula. Ada lagi main subuh. Tobliah subuh. Fardu subuh. Lepas tu habis tu nak wirid pula. Dengan macam-macam pula Nabi kata pula. Lepas apa Quran kata. Dalam surah Al-Isra pula kata. Lepas subuh baca Quran. Baca Quran pula. Lepas tu zikir pula. Oh zikir pula. Lepas tu orang makan nasi. Dia makan angin. Orang yang telah layak, dia telah layak. Tak buat apa? Maka berat tak? Pasal dia kira banyak. Ya tak? Dia kira banyak. Lagi dah buat yang lagi dah buat yang ni. Tapi saya faham lah. Cepat psikologi, saya faham lah. Pasal sebab kalau tu buat lagi. Dan tu masa. Tak ada lah. Masa nak mati lah. Tegur anak kampung tu, dia perlu tiga lah. Nak makan nak bulu tinggi belamak tu. Papa tak buat macam oh, dah ni baru nak buat. Baru lah nak bayar ambang ni. Dah nak cucu ni kacau lah. No? Jadi kena kabut je. Jadi nasihat kita, macam nasihat ulama-ulama, perempuan lah, jangan duk kira banyak. Kira hak yang terbaik. Kira yang bermutu. Mas, saya boleh saya kemari pun sama juga di pondok kemari. Sama juga. Tapi kira banyak. Dia kata bahan, banyak-banyak daripada dalam bahasa orang, dia panggil quantity. Yang kira quantity, kurang kurang, quality. Maka quality amal kita ialah pada ilmu. Jadi, daripada lepas subuh sampai ke dua, orang nak buat apa? Perempuan nak kena masak makan. Takkan suami kata ni, nak makan nasi tang, api kedai, ceri-ceri yang orang nak wait ni. Mudah. Kita kabut ke situ. So, setiap dia mengaji, dia betul lah pula. Suami kata, aku tak mau bagi mengaji. Nah, jadi mengaji kerap lah, jadi betul lah. Minta masak nasi lemak pun marah. Minta buat ayam TO pun marah. Eh, buat TO asal kan? Buat TO, dia buat yang tadi lah. Kata dia buat. Orang nak bini ni. Macam ni yang kata buat. Marah pula suami. Sadar lah. Sebab tu lah, sebab itu antara sebab Nabi nampak rupa neraka ni. Patut Islam ni dah. Apa sini? Kepada dia. Maka sebab apa? Sebab dia beramal dengan benda yang tak betul. Sedangkan bukan kuantiti yang dicari, tapi kualiti yang dicari. Kerana jadi banyak macam banyak benda dia kena buat. Jadi suami nak minum kena buat, anak nak makan kena buat. Ini dah
Semua orang ni biar cari cucuk pagi-pagi ni. Tak ada baju cucuk kan. Eh, pergi kedai mamak buka lah. Pergi kedai sini mamak saya ada sini anak kan. Sudah. So, dia kata aku makan hari-hari makan nasi buku ibu. Bini dah tak nak kita dia kejam. Kata apa? Kalau kita nak buat apa? Wahai isteri, carilah satu amal yang terbaik di pagi-pagi. Dalam banyak-banyak tu cari satu. Satu apa? Cari satu yang paling kamu suka panjangkan dia. Bukan pergi banyak-banyak. Contoh pun tak faham. Contohnya, daripada subuh sampai ke duha, apa banyak amal? Banyak kan? Tapi dalam banyak-banyak tu, ada mungkin ada orang yang suka zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia suka tu. Panjang sampai duha, tak faham. Itu suami kita, suami kita yang dapat ayak ni. Bangkit pergi baju ayak. Subhanallah. Tapi baju ayak pun. Kan? Senang je pun ibadatnya. Tapi jadi payah kita. Payah tak ada end. Tak ada end pun. Kenapa? Syaitan bijak memesongkan kita punya perjalanan. Jadi tuan-tuan yang muslim, zikir baik. Nak baca Quran, nak sembahyang, tinggalkan. Kalau suami kita benci ayam, anak kita nak minum ayam, nak makan nasi, apa semua, sambil-sambil ya. Tasbih berzikir sambil-sambil ya. Dan saya menarik kata ulama, zikir adalah benda yang paling mudah kerana tak perlu wudu dan kibat. Dan sebab itu juga anda, sebab itu zona balik, buka balik. Cerita Isra Mi'raj, surah apa? Surah Isra. Cekkan kepada Quran muka surat 282 belakang kiri juzuk 15 ayat 1 surah Isra juzuk 15 berapa? Juzuk 15 muka surat 282 belakang kiri ayat 1 Allah kata apa? Subhanallahi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami masjidil aqsa. Baik, soalan dia. Allah mulakan dengan subhanallah. Maka bagi saya, zikir yang paling dahsyat subhanallah. Apa hajat kita itu? Orang tahbiah kita dengan Isra, surah Isra. Subhanallah. Maka tahu lah perempuan, zikir yang terbaik subhanallah. Hari ini pula, zikir apa hari ini? Yang kata Imam Azali atau ulama Amari, zikir apa lagi yang terbaik? Zikir Nabi kata, Nabi kata dalam hadis yang ni Nabi kata ada kalimatan ni. Ini minta buat seringat kan. Kalimatan, dua kalimah. Khafifatan, lisan, ringan atas lidah. Khafifatan yang lisan, dua kalimah yang ringan atas bibir menyebutkan dia. Saqilatan fil mizan, tapi berat timbangan amal nanti. Habibatan ya Rahman, dan kalimah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Panjangkan yang tu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Habis habis lagi lah. Sampai tadi, semua kena silap lah. Sepanjang kami, sepanjang pagi sampai turun. Kenapa? Pulang balik. Kalimatani, dua kalimah. Khafifatan, yang ringan atas lidah, harus mudah sebut. Tapi kalimah ni cukup berat atas mizan, atas timbangan daripada masyarakat ni. Berat timbangan amal. Dan kalimah ni bukan berat saja. Habibatani ila Rahman. Kalimah, dua kalimah yang menyebabkan Allah cinta kamu. Allah sayang kamu kalau kami sebut. Apa tu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Inilah kualiti. Inilah amal-amal yang buat. Yang kualiti kita beramal kita tahu. Kita beramal dengan sesuatu yang kita tahu. Bukan amal tak tahu. Jangan dikandikan banyak sampai tak tahu apa. Dikandikan satu tapi berkualiti. Baik, dari saya lagi tengok. Kali saya lagi nak kuatkan hujah bahawa satu pun mada cukup kalau betul-betul. Baik, saya tanya puan, kita bisa mengaji ya? Puan habang saya, apa dia satu amalan Bilal menyebabkan masuk syurga? Apa dia? Apa amalan dia? Yang Nabi dengar dia berjalan syurga.
dia cuma salat sunat wuduk sahaja. Mana apa? Izin buat. Mana apa? Makna dia kualitikan salat tu. Yang dia tak dan. Duha tak dan, tahajud tak dan, apa tak dan. Dia ada dan wuduk salat, wuduk salat. Tiba-tiba yang tu dia betul-betul buat. Membukakan pintu syurga sampai Rasulullah ingat dia juga dalam syurga. Kenapa? Isu pagi dia bintanya hamba apa? Dia bilang, dan aku bilang anda syurga ni. Maka bila kata aku tak buat apa kecuali aku salat wudu saja. Makna apa? Maknanya dia kualitikan ibadatnya dua satu. Bukan gila tu. Kan? Ini satu apa? Satu apa? Satu arah bukan satu petunjuk. Kita jangan kira banyak. Tapi kira bagi hak elok. Kenapa? Ni, kita jangan lupa ni. Kalau berkit. Selalu di merkit lah. Kalau kita panggil merkit lah, datang panggil merkit pun lah. Okay, pasang. Tidak. Kau si Odi semua. Ha? Si Odi. Ha, si Odi Odi lah. Kena pergi juga. Okay, katalah pergi merkit, suruh merkit bahagian sayur-sayuran. Atau saya pergi kedai, harus nak pergi kedai. Kata nak beli buah dari itu. Nah, mereka ulang dari tempat tu. Pilih tak? Kan beli buah tu eh. Pilih apa? Ha, pilih hak elok lah. Sedangkan benda tu elok banyak. Pilih hak elok. Kau ni kena elok je milih ni. Benda elok je milih. Bermakna apa dia? Bermakna kita berhak memilih. Dalam banyak-banyak ibadat tu, kalau siapa hak elok, hak kenal kita. Tapi saya suruh hujah kita. Kita kompas sedap lah. Pagi-pagi atau bila kita nak solat, kita akan baca fitrah. Bila baca fitrah, walaupun fitrah apa dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira. Apa itu? Kita tag nanti, kita tag nanti. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya? Apa makna wa subhanallahi bukratan wa asila? Apa maknanya? Makna itu janji kita. Our swear, our promise dengan Allah. Ha, itu janji kita. Wa'aduna ma'Allah. Janji kita dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku janji denganmu ya Allah. Aku nak tasbih pada pagi-pagi dengan petang-petang. Bukratan pagi-pagi. Wa asila mana petang-petang. Buat tak? Mana tu janji tu. Tiba-tiba kau mungkin janji tu. Subhanallahi bukratan wa asila. Aku nak bertasbih memujimu ya Allah pada pagi-pagi dengan petang-petang. Pada sebab itulah balik tasbih ni benda besar. Sebab janji kita dengan Allah. Mulakan surah Isra pun dengan subhanallah. Kalau kita jom, kita quality dan ibadat kita di pagi hari ini, lepas subuh, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Habis ribu kali pun tak panjangkan dunia ni. Esok tukar pula. Bila-bila, ambil dia pula. Kan? Maka kita yang kita mengaji, bagi pihak saya, yang kita mengaji ni kan, Imam Ghazali ada zikir hari-hari. Senin hari lain, ada zikir lain, Tasa hari lain, ada zikir lain, Abu zikir lain, Amin zikir lain. Kan? Kita boleh follow, kita boleh ikut. Ataupun masukkan, ambil zikir harian itu, katalah itu. Jangan dibuat. Jangan bagi kalau banyak-banyak. Bagi kualiti. Banyak dan berkualiti. Kerana itu subhanallah pagi-pagi panjang kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kali dalam kitab kan. Dalam kitab Imam Ghazali, Hidayatus Salikin. Tidak betul lah. Dalam bab tasbih ni. Maka Imam Ghazali kata apa? Tunggulah matahari naik dengan tasbih. Sampai ke Tuhan. Kalau gitu, maknanya kita boleh fikir subhanallah sama matanya. Main syok. Rikir pula. Main doa. Nah, bukan tunggu saja. Tak, tunggu dengan zikir. Lepas tu pula, petang lepas asar. Tunggu maghrib dengan subhanallah. Sebab itu janji kita dengan Allah atas perkataan subhanallah ibu perkataan wasil. Jadi apa maksud saya tuan? Masa-masa tak mau banyak-banyak masa-masa kita, tak masa kita dah pendek lah.
jom kualitikan amalan kita dengan sesuatu zikir yang terbaik. Ambil zikir mana yang perempuan suka. Kita mengaji kita suka, yang sama. Dan saya percaya yang perempuan semua ni tentu ada satu zikir yang amat-amat disukai. Kan? Ada kau ni suka tasbih, kau ni suka alhamdulillah, kau ni suka zikir apa subhanallah, kau ni Allahu akbar, kau ni la ilaha illallah, sudah. Yang mana suka? Yang mana suka? Jangan sampai anak kau ni apa aku zikir ni, kini bagi ustaz kita kau ni, kita kena gebut dah. Ah zikir apa dah? Pula dah pikiran kita ambil dia. Dah. Hak belajar bagi banyak, tapi bukan belajar banyak. Amal bagi banyak bermaksud syarak itu macam-macam. Syarak macam-macam, tapi ambil satu jalan. Simple contoh. Nak mai ke homestay Al-Huda ni, kau berjalan tak? Kau berjalan? Nak mai ke sini, homestay ni, kau berjalan nak boleh sampai? Banyak lah. Banyak. Maka bukan kita nak lalu semua jalan lah. Kita satu jalan lah. Tapi satu jalan saya naik kot ni. Naik kot dulu ni. Takkan saya nak main kot pulang. Dalam tu. Takkan saya nak pulang-pulang baling main kot. Gila ke orang gila ke. Kan saya ambil yang dekat sini. Bermakna apa dah? Saya tak perlu jalan lain. Saya perlu jalan saya aja. Bermaksud pada ambil satu yang mudah sampai pada Allah. Kena satu zikir lah. Sebab dalil kita Bilal bin Rabah masuk syurga dengan satu amalan saja. Inilah kita yang apa kita tergaduh banyak. Tadi kita tinggalkan kualiti kehilangan. Jadi apa dia? Yang pentingnya bagaimana kalau banyak berkualiti alangkah terbaik. Tapi kalau banyak tak kualiti, tinggalkan. Ambil sikit yang kualiti. Ambil sikit. Tapi dia cukup baik untuk seronok kita amalkan. Karena baik. Yang kedua, amal soleh yang kedua. Ciri amal soleh yang kedua. Tadi yang pertama ilmu. Yang kedua, yang kedua, ciri amal soleh yang kedua, dia amal soleh ini memerlukan niat yang betul. Betul tak itu? Amal soleh tak ada amal soleh, berniat tak kena. Ngaji pada apa? Pada siapa mengaji? Tak siapa main mengaji? Cari ilmu untuk apa? Dia berada untuk apa? Dia berjuang lah apa? Kami cari ilmu kena Allah sebenarnya. Kami cari ilmu kena Allah. Sebab itu Allah suruh Iqra bismi rabbika al-khalaq. Bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Baca dan belajar untuk Tuhan. Bermakna mengaji ni nak kenal Allah, nak sembah dia. Hanya itu tu. Maka benarlah mengaji ni solehlah amal kita nanti. Dan niat itu niat yang betul. Niat betul ni bermaksud hala tujunya kepada Allah. Dan tawajjuh ilaihi. Kan kita menghadap dia saja. Kita cari keridaan dia saja. Sebab itu amal soleh ni kena niat yang betul. Nabi berkata al-amalu binniyat. Kan? Segala amal di bola dengan ni niat. Jadi kalau itu niat lah yang selalu. Dia niat. Niatnya apa? Kata Tuk Umur saya perlu dulu. Niat umpama steering kereta atau handle motor. Lagi mana kan jaga elok, betul lah tujuan anda sampai. Tapi steering pula pergi lain, handle pernah ambil kot lain, tak sampai lah kot ni. Maka niat itu umpama steering kereta atau handle motor. Ini teruskan. Jaga dia tu, dia kayuh kita sampai ke tempat yang kita kena. Maka niat pada Allah sampai pada Allah. Kalau niat tak ada Allah, seperti seorang tadi, niat kita untuk ibadah hanya pada Allah, karena Allah. Baik, soalan saya balik. Saya pernah sebut tapi dalam kuliah saya YouTube ada banyak. Soalan saya balik. Boleh tak kita buat ibadah niat nak dapat syurga? Boleh tak? Boleh ke tak? Okay. Soalan saya dengan soalan tadi, boleh tak kita ibadat niat kita nak masuk syurga, nak dapat syurga? Boleh tak? Siapa ni? Di praktikal. Praktikal tauhid.
Ni kalau guilty bukan tahap teori. Kita faham tadi tu. Soalan mari. Boleh tak buat ibadat pasal nakkan syurga Allah? Boleh tak? Berita Allah sama-sama. Kena syurga Allah Ta'ala. Kan jawab tauhid takbir. Ambil tu. Memang syurga tu semua orang Allah punya. Tak siapa yang punya pun memang syurga Allah punya. Maksud saya beribadat pasti nak syurga tu betul ke sana? Tapi bahasa ini saya cerahkan balik, saya cerah balik. Cuma kita buat satu-satu pasal. Saya maksud saya ni sebab saya nak ajak orang buat benda betul. Atas nama akidah Islamiah, atas nama tauhid pada Allah. Dengan lagi. Sebab apa? Syarak, syariat boleh fleksibel. Tapi tauhid hakikat, dia tak boleh buat. Dia kena hati yang tu. Nah, ulang balik dalam. Tauhid tak boleh kiri kanan. Kena betul. Dia kena tepat. Syarat, syariat, ibadat boleh. Dia fleksibel, tak buat yang ni, buat yang ni, tak boleh yang ni. Tak buat sembahyang ni, boleh kosong, tak kosong boleh sembahyang. Nah, syariat boleh fleksibel. Tapi, tauhid hakikat tidak boleh. Dia mesti Allah tak boleh. Okay, soalan saya, boleh tak buat ibadat kerana syurga? Mana saya nak ajak abang, apa yang perempuan niat? Allah kan syurga? Tapi dia kata kan syurga? Baik, soalan ini saya tanya saya soalan ini. Tapi saya cerah, benda ini saya cerah. Sebab kita mengaji tak sampai ujung. Ini mana? Baik. Kalau kita beribadat pasal syurga, Allah yang mana? Kalau ada Allah, selamat. Kalau tak ada Allah, bermakna saya kata apa? Syurga itu, kau menduakan Allah dengan syurga. Kau syirik Allah dengan syurga. Allah Ta'ala, barakallah maklum. Syurga makhluk. Takkan semua makhluk? Allah Ta'ala. Sebab itu saya ulang balik. Kata syaifu syaifuna. Syaikh Abdul Karim Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala kata, syurga yang Allah cipta dalam Quran itu masih ujian untuk kau. Kau nak Allah kan? Allah kampi sama tuan tu. Ni, hawa muflisi kena ikhlas tu je. Ha, kena ikhlas tu je. Jangan nak syurga tu, Allah tak tahu mana. Kalau siapa nak syurga, tak mau Allah, bermenahan syirik Allah dengan syurga. Dan syurga makhluk bukan Tuhan. Nama orang ini, kena clear kan? Kau tidak sia-sia adalah ibadat kita. Ada tujuh tu kena. Faham ni? Saya kisah jelas kamu semua nak jadi. Kita jelas yang ada kenyataan. Dua kali dengan Allah. Kedua kali. Nah, kenapa? Isra' dan Allah itu ialah perjalanan iman dan tauhid kepada Allah. Dia bukan cerita. Tapi dia cerita iman dan tauhid kepada Allah Ta'ala sebab Nabi itu naik Isra' dan Allah dan jumpa Tuhan. Semua dia ada dalam itu sebab nak bawa lipat Allah Tuhan Allah Ta'ala. Kan? Baik. Soalan balik. Ha? Dia, tapi yang kena bulan yang kena bulan. Saya serah balik lagi. Menuri. Beri ubat balik lagi dah. Cucu-cucu ke dalam tu ubat balik. Baik. Soalan balik. Boleh atau tidak kita ibadat nak syurga. Semata-mata syurga. Tak boleh lah. Dan syurga makhluk. Dia bukan Tuhan lah. Maka siapa ibadat pasal nak dia, bermakna dia menduakan Allah. Cuma. Allah Allah. Ini kena berhenti untuk mengaji tu. Jadi macam mana kita nak imbang berhenti berhenti. Jadi jawab macam ni. Jawab dah macam ni. Ingat macam mana? Baik. Nabi ajak kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu ridhamu dan syurga. Bermakna Nabi ajak kita ke syurga. Nak syurga. Tapi matlamat kita bukan syurga. Matlamat kita adalah Allah. Masuklah setelah yang penjelasan ini. Kita nanti kata ulama tauhid, nikmat tertinggi ahli syurga ialah melihat Allah. Kan? Wujuhun nadhirah. Membuka mereka bercahaya cahaya melihat Allah Ta'ala.
Kan ayat tu. Maka ulama kata di akhirat nanti kau boleh lihat Tuhan kau. Kau boleh lihat Allah. Dalil banyak. Maka ijtihad sunnah wal jamaah kita boleh nak tengok Allah Taala nanti. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Melihat akan Allah itu kita kena berada dalam syurga. Sedangkan Allah tidak bertempat. Faham ini? Allah bukan dalam syurga. Kita kena di syurga bersama Nabi untuk tengok Allah. Bermakna kita nak syurga bukan dari syurga tu. Kita nak syurga tu pasal Allah itu. Ha? Faham ini? Maka bukan syurga kita cari dah. Syurga sebagai platform tempatnya. Sedangkan kita nak syurga tu sebab nak masuk dia, sebab nak tengok Allah ni, ialah dulu syurga. Sebab itu kita minta syurga. Bukan bawa kita syurga tu. Tak. Bawa kita Allah. Dan minta kamu ya Allah. Tapi kita kamu nak tengok, kami nak lihat kamu nanti. Kami mohon pada engkau izin melihat engkau. Tapi melihat engkau tu, kenalah kami ni berada dalam syurga. Maka kita punya syurga bukan dari syurga. Kita punya syurga pasal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ini? Clear? Kita hit. Jangan syurga dari syurga tu. Baik, simple senang tak? Saya nak ambil contoh senang ya. Kuliah ni lama lah sebab ni. Saya umur saya buat apa hasil lo? Mama arwah saya, mama arwah, arwah mak ayah saya tu. Kalau dia tak kata, tapi dalam negara tu saya orang sensi, orang sekiru. Dan ramai orang kulit, orang dunia dulu mengaji di rumah. Kan? Ramai dulu mengaji arwah ayah dulu, ramai. Dan kebanyakan imam-imam yang ada di sekitar Kedah, Kedah Pinang ni, banyak kan anak bayar saya lah. Saya kenal ramai. Yang ramai dulu mengaji dulu. Dia perlu tidur, naik motor, orang ramai di rumah. Kan? Tak jauh lah. Baik. Umur mak ayah saya dekat Kota Pahang dah dulu. Umur tu mak ayah saya buat. Dulu dia baru ada. Dia baru ada dulu. Dia baru hidup pun. Maka waktu saya di Mesir ni, bila cuti, cuti Mesir, 3 bulan, bulan 6, 7, 8, 9, ambil tiket nak balik. Nak balik pasal siapa? Balik? Ini buat mak. Pasal mak, ada tahu mak. Mak ada di rumah. Faham tak? Saya buat analogi. Buat contoh. Saya ambil tiket kau bang 4,000 km. Daripada Pahira ataupun ke Damsyik. Balik main. Balik main. Orang yang mula-mula nak tengok saya nak tengok ni lah. Mak. Tengah ya. Kan? Jumlah kau bang tengok apa ya? Lambat. Sampai. Lambat sampai. Sampai sampai Singapura. Lepas tu kita naik SQ. Singapura Airline. Sampai Singapura macam ni. Dia nak tukar flat pula. Dia tengok flat nak siapa. Daripada Changi nak main Penang ni. Apa siapa lambat sangat ni. Tak sabar-sabar. Walaupun sejam pun daripada Singapura main Penang. Sejam pun rasa lama. Ya, sampai. Kenapa? Mak tunggu. Ayam tunggu. Program tunggu. Go to flat. Orang yang mula-mula cari. Tak nampak lain. Polis pun sampur. Kena polis tahan nak cek pun. Dan nak tengok mak. Dan orang yang pertama kita lihat. Kita mak dan dia. Apa nak cakap dia tu, nak perlu ke depan, nak cium tangan dan sebagainya, tanya apa. Nampak depan-depan dengan real, mau wajah mak ayah yang kita rindui. Baik. Dulu saya nak balik mana daripada Mesir, Syria, nak balik main rumah ayah. Balik main sampai di airport ini, mak ayah balik main, tak main rumah ni lah. Tak rumah ni. Oh, main rumah ni, balik rumah ni. Waktu tu saya balik rumah, seronok. Rumah kita nak balik tu seronok. Pasal apa? Pasal mak ayah ada. Kalau nak balik. Baik, saya ringkankan. Hari ini, mak arwah ayah saya, mak ayah tak ada. Ini ya. Saya balik rumah yang sama, dia pun tak ada. Apa makna? Ada makna? Maksud saya, masuk syurga tanpa Allah, tak ada makna. Faham? Tak ada makna. Kerana Allah sahibu ni'mah. Dia pemberi ni'mah. Syurga-syurga. Dah rumah yang sama, meja yang sama, kursi yang sama, katil yang sama yang dulu bersama hidup masih ada lagi. Saya balik tak ada makna, saya lepas tak ada. Sama masuk kita dan masuk kita punya. Babi pesyurga Allah, tanpa Allah tak ada makna. Nothing. Tak ada makna. Kan? Dan siap-siap lagi tu tak? Rupa sama juga. Mak ayah lagi? Tak ada. Rumah lagi? Kalau rumah ada, balik mak ayah tak ada, boleh balik dah. Tapi mana feeling dia?
mana feel dia? Tak ada. Sebab mereka lah pemberi nyaman. Seronok kita balik rumah sebab mereka. Maka jom saya nak ajak benda ni, nak bagi tahu senang je. Jom masuk syurga kerana Allah. Nak syurga kerana Allah. Seperti mana balik rumah nak mak ayah. Oh tu. Bila balik ke syurga tanpa Allah, tak ada. Tak ada Allah, tak ada. Tak ada makna. Balik rumah tak ada mak ayah, tak ada makna balik. Betul kan tuan? Jangan kita lupa lah. Dia tu kerak dia keluar kan. Atau cemok macam keluar. Kata Wali Perak, Senangok, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang tu, semua lebih. Dengan izin Allah Ta'ala itu untuk ceramah dan sampaikan ini. Kadang kita dah lupa kampung-kampung kan. Dia jumpa ada rumah. Rumah nama ada papan je. Rumah kayu, papan. Tak ada siapa nak. Anak tak tengok. Anak tak beritahu lah saja rumah. Mana ada rumah ni. Lain, mana apa maknanya depa pun tak tarik tengok lah rumah tu. Rumah kayu pun terbang bila. Sebab mak tak ada lah. Anak tak balik lah. Sebab mana balik? Mak tak ada. Rumah lama-lama kebang. Bermakna apa dia ketahui lama. Syurga itu tak jadi faedah dan nikmat jika tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha? Maka jom kalau itu jom. Kita balik ke akhirat itu. Nak syurga kerana kami nak melihat kamu ya Allah. Kami nak tahu. Ini maksud kalam daripada Rabi'ah Adawiyah. Ha, ini maksud kalam daripada Rabi'ah Adawiyah. Kau boleh berikan syurga pada aku ya Allah. Kau boleh berikan neraka pada aku ya Allah. Tapi kebodohnya aku tak mau. Aku tak mau. Kata Rabi'ah Adawiyah, aku nak kamu ya Allah. Dapat kamu, dapat segala-galanya. Kata ada ulama kata pula, jangan salah faham, dia kata apa? Masuk syurga tak dapat Allah macam di neraka. Baik masuk neraka dapat Allah pula. Kerana dapat-dapat Allah dapat nikmat. Sebab tak dapat Allah dapat azab. Jadi kalau kita betul kita balik akidah kita, niat kita, apabila niat kita, nakkan syurga kerana nakkan Allah Ta'ala. Hailah kita betul-betul. Kita nak syurga betul. Tapi kami nak kamu, nak redha-Mu ya Allah. Seperti Nabi kata, redha-ka wal jannah. Kami nak redha-Mu yang membawa kami ke syurga. Tanpa redha tak ke syurga. Maka mengajilah. Kerana Nabi kata, orang mengaji ni dapat redha. Orang mengaji ni dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua pada, poin yang kedua, amal soleh ini mesti berdasarkan kepada niat yang sebenarnya. Niat kita Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul. Kita tak kata pun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah. Sebab dahulu ada macam tu. Ada. Siapa bani kata lagu tu baca lagu tu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah. Tahu dia kata lagu tu. Siapa tak bani? Kerana syurga sih dah baca lagu tu. Tapi dia kata lillahi rabbil alamin. Nak Allah, nak Allah. Nak Allah. Syurga sebagai balasan. Syurga sebagai tempat ni'mat. Tempat ni'mat takkan dapat ni'mat. Sebagaimana tidak dapat pemberi ni'mat itu. Allah. Amin. Amin. Pencerahan dan cerah lah. Dan alhamdulillah. Dan yang ketiga, boleh semua bila. Yang ketiga, amal soleh yang ketiga, dia perlu yang ketiga pada dia. Pertama, ulang balik, dia perlu ilmu. Ibadat tak ada ilmu, tak ada soleh. Rugi. Kan? Yang kedua, niat yang itu. Oh, dia soleh. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, amal soleh ketiga mesti dibuat amal itu dengan kesabaran. Sabar. Sabarlah. Maka sabarlah. Puasa itu kena sabar. Ngaji kena sabar. Semayang kena sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila 'ala khashiyin. Surah Al-Baqarah ayat 43. Buka surat 7. Ayat tu kan
Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kesabaran itu penting. Dan Quran bercerita sabar ni, Quran cerita sabar banyak. Hampir lebih daripada 100 ayat, kata Imam Ghazali. 100 ayat ada yang perbincangan tentang sabar. Dan carilah doa-doa sabar dan minta sabar daripada Allah Taala sendiri. Antaranya kata ulama beliau, ada satu doa meminta kesabaran kepada Allah. Ada satu ayat dalam Quran yang boleh baca dia, kita mohon seolah kita mohon kesabaran. Apa dia ayat dia? Muka surat yang saya teringat lah, muka surat 76 pusat sebelah kiri ujung surah Al-Imran. Nabi, ayat 200 pulang hari, ayat 200 surah Al-Imran muka surat sebelah kiri muka surat 76 Abi Imran masuk Nisa. Ha? Maka kata ulama, ayat ni tak sama. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ayat 200. Sudah betul. Baik, tuan-tuan. Ayat surah Al-Imran 200. Habis 200 surah apa? Al-Isra. Bermakna kata ulama, saya ambil sikit, ulama kata orang perempuan ni orang siapa? Dan orang lelaki tiba orang lelaki tiba perempuan, orang lelaki tiba perempuan. Kerana gabungan antara ayat Al-Imran dengan ketika Al-Nisab ni ada hujung Al-Imran ada surah serta Al-Isra. Habis-habis siapa masuk surah Al-Nisab. Bermakna apa? Kata ulama, orang perempuan tertingkatkan kesabaran. Kerana itu apa-apa? Ambil ayat 200 surah Al-Imran pasal 76 tadi, amalkan untuk mencari kesabaran atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wa rabitu wattaqullah. Itu. Kita ambil ayat ini. Ambil apa ini? Kenapa? Kerana ayat ini ketahuan, ayat ini ayat yang boleh menarik kesabaran, mohon kesabaran daripada Allah Subhanahu. Kerana Allah itu bersifat as-sabur. Kan nas'aluka tadi kan, nas'aluka ya man huwa Allah. Last dia pada as-sabur, sifat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan manusia, minta tolong Allah Ta'ala untuk sabar. Dan kalau nak belajar sabar, kepala belajar kesabaran dari pihak perempuan. Dan perempuan lemah yang paling sabar. Ya? Sebab itu gabungan antara Nisa dengan Ali Imran tadi. Kerana perempuan yang paling sabar. Kerana berjalan dengan kehidupan. Dan laki-laki kekuatan dia, dia dan perempuan. Sebab itu perempuan, sebab itu dalam hari, dalam Quran disebutkan berapa-berapa nama perempuan. Nama wanita Maryam lagi. Allah sebut pula sama lagi. Perempuan Maryam lagi. Cari. Dalam Quran ada berapa kali Allah sebut perempuan? Contohnya Maryam. Berapa kali? Banyak. Dalam Quran hadis banyaklah. Tapi dalam Quran pun sama juga, Allah sebut laki-laki seorang saja. Zaid. Surah Ahzab, contoh misalnya Zaid yang kahwin dengan isteri Nabi SAW yang Nabi cerai kan dia. Baik, masuk kita pada Quran menyebutkan tentang wanita. Hingga dinamakan surah tu surah An-Nisa, bermakna perempuan ni dia ada special class pada Allah. Perempuan. Maka takdir Allah Ta'ala adalah perempuan. Siapakah yang menenangkan Rasulullah ketika balik daripada Gua Hira? Khadijah isteri yang perempuan. Lalu Allah tak berikan perempuan ni kena, dia kenalkan, dia kena jadi orang yang menenteramkan keadaan. Perempuan ni kehebatan dia, dia boleh cool down kan, menenangkan banyak keadaan. Suha balik petang-petang tertib, anda berhak menenangkan mereka. Anak lagi balik tertib, kena berhak tenangkan isteri dia. Dia bakti orang yang balik tu tengok apa dia bawa balik, apa dia tengok kira TV, duka headset tu ni. Mak mentua pernah kata begitu, mak pernah kata begitu. Melatih perempuan untuk memenangkan lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki lah.
Dan Rasulullah itu ditenangkan oleh Khadijah ketika balik daripada Makkah. Ini di antara ciri-ciri wanita yang ada pesan daripada ulama itu. Perempuan ini mudah masuk syurga. Perempuan mudah masuk syurga. Tetapi Rasulullah melihat ramainya perempuan dalam neraka dalam badan Islam era. Sebab daripada tak minta tak minta peranan. Dan saya ulang balik dua. Subhanallah. Selepas daripada Reconnection selepas daripada cerita Nabi jumpa dengan orang yang tanda kerat tadi tadi, Rasulullah jumpa sama pula. Kita pampaikan dua benda ini. Sebab ada makna dalam kitab kita tu muhtaj kira kerangan Syekh Sudut Al-Fatani. Ada cerita ni. Jadi selepas Rasulullah bertemu dengan kaum yang kerat tadi, habis selesai dah Rasulullah berjalan, jumpa pula yang kedua. Apa dia? Jawapan dia dalam kitab kedama, jawapan hadis kedama, Rasulullah bertemu dengan satu kubur yang wangi. Kemudian Mahfidah bermakna apa dia? Bermakna perempuan peranan itu. Maka itu kaji lah, kaji mengapa Nabi jumpakan yang kedua pada Isra' itu bertemu dengan Mahfidah, kubur Mahfidah. Kerana perempuan itu peranan cukup penting dalam memelihara iman pada Allah SWT. Kerana perempuan ini satu golongan terpenting dalam Islam, satu pihak yang cukup ampuh untuk memelihara iman laki-laki. Anda rasanya. Maka kalau itu nasihat kita, nasihat ulama, nasihat Nabi SAW dan pesan Allah Ta'ala, wahai wanita, tolong jaga iman suamimu, anak-anakmu, ayahmu, kerana laki-laki yang ada sifat. Tolong jaga iman dia. Tolong jaga iman dia dengan sikap dan diri kita. Baik, ini satu sayang daripada Allah, satu amat satu petunjuk isyarat daripada Allah Ta'ala bahawa perempuan peranan cukup penting dalam Islam. Maksud kita dia, orang perempuan jaga iman anak-anak. Ini tambah-tambah PKP COVID ni, ada anak yang tak pergi sekolah tak setahun dah. Apa mak ayah dah? Apa mak buat untuk menjaga iman anak-anak dia? Dia buat apa? Maka katanya kena sambil tanya orang dia buat apa lagi, dia buat apa? Kerana anak itu amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pesan baru ni, ramai juga yang bertahni saya, yang bawa anak, yang ngaji, minta ini, minta doa dan sebagainya. Saya pesan, pesan ulama, pesan para wali Allah Ta'ala. Dia pesan apa? Dia pesan kepada orang tuan. Syekh saya sendiri, Syekh Usman Sani Hafizahullah, yang kursus yang saya hormati dan saya sayangi, Ketua Rasulullah setelah saya pesan. Dia kata pesan ke orang lain. Syekh Usman Sani pesan kepada saya, besok saya pesan ke orang lain. Muslimat berzulnya. Dia kata apa? Dia kata pada siapa-siapa ada anak cucu, pesan. Apabila menyusukan anak, menyusukan, apabila dapat anak, niat. Dapat cucu niat, perempuan lah. Perempuan, mak atau tok ni, bila dia dapat anak atau cucu, maka niat. Khususnya dapat cucu anak lelaki. Khususnya dapat anak laki-laki itu cucu lagi. Mak dengan tu di niat. Niat apa? Niat pada Allah. Ya Allah, nanti dia besar, aku nak wakafkan dia pada agama. Aku nak berikan dia berjuang pada agama. Aku nak bagi dia kena Islam. Aku nak jaga, aku nak minta dia jaga Allah, Allah. Aku nak minta dia jaga masjid, minta dia jaga agama Allah. Aku nak berikan. Niat. Cuma ya Allah buat mereka. Itu niat Allah. Kita tidak salah pun. Salah sebab dia amanah Allah. Baik, niat apa pertama? Dia dapat anak dia cucu, niat aku nak serahkan balik dia nanti kepada engkau, ya Allah. Serah balik kepada Rasul, aku didik dia suruh jadi orang, jadi orang agama. Jadi imam, jadi ulama, jadi ustaz, jadi guru. Itu niat. Baik, maka wakafkan dia. Niat aku nak wakafkan anak cucuku ini kerana mulia Allah. Tapi itu doa pula. Kata orang, niat-niat itu doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سَبَحِيًا. Tapi amalan ni, sebab amalan, sebab apa dulu masa ini bukan nak mati, ini bukan nak teori, kita nak praktik tu. Kenapa? Kerana anak cucu kita hari kita besar. Memang dan cerita panjang ni lah, cerita panjang kan? Baik kalau begitu, pertama dapat anak atau cucu, dapat dulu tak panggil, boleh niat lah, niat balik. Kemudian niat balik, aku nak hadiahkan, aku nak wakafkan anak cucu ni, aku ni, buat agama Allah. Itu maka kerniat begitu, ingatlah al-amalu bin niyyah. Tengok dia besar dengan dia akan ubah. Allah akan buat dia tak boleh mampu. Dia akan patah balik naik ke rumah, lembut hati dia. Kerana niat itu jalan aman. Niat ada anak cucu lelaki yang berguna, dan mudah-mudahan Allah bantu dia. Lepas itu doa banyak-banyak, siang malam, siang malam. Sebenarnya bila doa pada dia, bila semayang, bila mengaji, bila baca Quran, niat doa Rabbana, banyakkan doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Dan minta jadi imam pada orang yang bertakwa nanti, ulama kan. Baik, pertama ulama dah, wabarakatuh. Pertama, niat pada Allah anak cucu ni nak serah balik untuk jadi pejuang-pejuang agama nanti. Kalau tidak, itu kita tak berhubung dengan Allah. Jawab tu, suara Allah balik. Jadi jangan sia-siakan amat ibadat. Nanti sembayangkan dia dah, tiba-tiba Allah sangkut yang ni. Pasti apa tak jadi anak jahanan. Salat ke mana, apa mana. Pahala ke mana, apa mana. Pasti kis anak tak sesuai. Kita minta pada Allah. Tuan jawab kita. Sebab tu Nabi jumpa dengan masyarakat di barat suara Allah. Kerana isyarat Allah nak apa-apa isi dia. Ini kemah dia. Poin besarnya, Allah suruh kita jaga anak seperti mana masyarakat jaga anak. Jaga iman anak dia. Terjun dalam api, terjun dalam kolam, terjun dalam apa, dalam tempat minyak, tempat ayak yang dibakar api di bawah dia. Semata-mata nak jaga iman bila ada Fir'aun nak bunuh dia. Tengok balik. Maka masyarakat lambang ibu yang menjaga iman anak-anak dan keluarga. Wahai mama, wahai isteri-isteri, wahai apa, muslim-muslimah sekalian, anda kena belajar jadi masyarakat. Barulah syurga terbuka mula-mula. Barulah amal soleh kamu dikira amal soleh. Dan lepas amal soleh, dah masyarakat. Baik? Dan yang kedua, saya makan nasi yang dapat tadi, tak dapat. Dan yang kedua, apa pesan ulama yang kedua? Dan ini pula dipesan bila dapat anak atau cucu yang kecil. Bila nak buat ni, bila menyusukan anak-anak, suap susu, suap makan nasi, suap nestum, suap apa, niat. Niat apa? Ya Allah, tu beri dia makan agar dia besar dan mengenal Engkau nanti. Bagi dia besar esok, dia jadi orang yang gagah, orang yang tawaduk, orang yang kena Engkau ya Allah, dan kau yang berjuang, orang yang berjuang menegakkan agama nanti. Kenapa Syekh kata saya kenapa? Kenapa kena niat ni? Kerana Syekh kata ni wali-wali punya amalan. Para wali Allah buat ni, bila dapat anak dia besar kat isteri dia, bagi susu anak bagi niat, bagi besar itu jaga agama Allah. Kerana hari ni, bukan hari ni, bila menyusukan anak, anak periak, anak periak beri makan. Niat apa? Niat bagi dia, bagi Lena. Maka susu bagi Lena, susu bagi Lena. Maka orang kata isu besar dia Lena. Hang gerah mayang dia Lena, hang suruh ngaji Lena. Pasti hang niat awal suruh Lena. Nampak salah tak? Niat kita salah. Kebetulan balik. Kebetulan balik. Hari ini kalau dapat cucu ke anak ke suap dia makan, ya Allah, biar dia besar untuk mengenal Engkau dan dia bangun menjaga agama Engkau. Kau itu barulah niat betul, maka Allah akan buatkan anak kita ni, Allah ubah hala tubuh dia kepada Allah Ta'ala. Nanti dia bakit jadi ulama-ulama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila anak itu dia jadi ulama, saya tahu tu
Sebab itu Nabi Allah hadis, ada ibu ayah yang terkejut di kubur mereka. Kenapa? Kerana malaikat gerak bangkit untuk tukar daripada kubur yang biasa di taman-taman syurga. Kenapa? Bila malaikat gerak bangkit dia lagi, dia tiba-tiba tengok kubur di syurga. Kubur di syurga cantik. Dia kata, ni apa ni? Tangan aku duduk ni. Dalam hadis kata apa? Dalam hadis kata, malaikat menyambat, inilah syurga kau. Bangunlah kau untuk melihatkan nikmat syurga. Dia tengok syurga seronok lah. Besok besar pula, duduk seronok-seronok syurga ni, malaikat gerak dia, jom. Malaikat bawa dia pula. Pindah mana pula? Pindah syurga. Masuk syurga kedua pula. Dia tengok syurga kedua ni lagi cantik syurga dulu. Dia heran. Dia tanya malaikat, wahai malaikat, macam mana aku tukar syurga dulu cantik dah, dia lagi cantik ni? Mereka kata apa? Kerana istirahatmu anakmu kepada kau. Mereka kata apa? Kasi ada kau ada anak yang saleh, istighfar. Astagfirullah. Dia bukan tulis suar. Kita, ya Allah, ampun dosa mak ayah aku, ampun dosa mak ayah aku. Teman anak yang minta ampun ke mak ayah terkejut kerana dibangkitkan dia, dibawa ke syurga yang lebih cantik daripada itu. Maksud dia, mak ayah ni terperanjat kerana bertukar syurga yang lebih cantik kerana istighfar anak kepada Allah untuk mak ayah. Dan dia sebut juga saya teringat perempuan buka surat Isra belah kiri muka surat 284 ayat yang ke-24 baris yang kelima bawah daripada bawah, perinah lima bawah daripada belah kiri. So, surat 284 yang apa yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, jumpa dua ayat, ayat 24 juzuk yang sama juzuk yang lain. Ulang balik. Muka surat 284 surah Al-Isra juzuk 15 ayat 24 baris 5 daripada bawah. Jumpa satu ayat. Wa lahumma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu maksud saya. Doa anak kepada mak ayah yang terakam dalam Al-Quran pada surah Isra ayat 24. Wa khfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa anak kepada mak ayah datang ulama. Kepala mak tafsir dalam Quran ada empat doa anak kepada mak ayah yang Allah suruh baca. Bisa syarah banyak bulan ni, bulan Rejab baru ni, pada satu Rejab sampai habis. Dan kuliah terakhir saya di Ipoh baru ni, saya syarah sebulan tu tentang pasal doa-doa anak kepada mak ayah. Jadi hari ni jangan langsung membuat ajak anak-anak cucu doa-doa ni supaya nanti anak dan tok dia terkejut dalam syurga untuk dibawa ke syurga lain pula kerana dia beristighfar dengan doa ni. Kita tengok balik, doa ni bermaksud doa minta rahmat Allah untuk mak ayah dan minta Allah angkatkan mak ayah ke syurga yang tertinggi dengan ayat dan doa ni. Baik, ulang balik ayat apa? Surah Al-Isra ayat 24. Nanti lagi kosok 2 ayat 24 bagi 5-6 daripada bawah, yang 4-5 daripada bawah, juzuk 15 ayat 24 surah Isra 284. Jumpa kan? Apa dia kata orang apa? Ini doa yang dahsyat yang Allah berikan kepada kita untuk kita berdoa kepada mak ayah. Khasnya lepas semayang, lepas mengaji, biar mak kita tukar syurga kita, biar mak ayah kita tukar syurga. Hari ini tukar, besok tukar belakang tukar, dia pergi naik syurga. Sebab doa kita ni menyebabkan bertukar syurga mak ayah kita. Kerana mak ayah kita ada anak yang soleh dan solehah mendoakan dia. Jadi bagaimana? Ini bahagia untuk banyak muslim. Sebab itu masyarakat itu Nabi jumpa pada peringkat yang kedua. Perjalanan yang kedua, peristiwa kedua Nabi jumpa ialah masyarakat. Kerana masyarakat itu
ialah seorang yang menjaga iman keluarganya. Okey, bapa alam kita berjalan ke Allah lah. Tetapannya panjang pula. Tak pasti, tak malam pasti balik. Baik, jadi panggil pula. Kita panggil banyak selesai pada bangsa. Kita panjang sebagainya. Aku terhadap bahawa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya muslimin awal muslimat. Wal mu'minin awal astagfirullah. Kaya kosan mustagfirin. Baik, maklumat. Hari Ahad minggu depan. Saya ada kuliah di sini juga. Kita masih sasi ya, kau hilang. Kau hilang tak? Haa. Mau di mana kau hilang? Di? Di kedai? Kedai kat Bilang tau kena. Di kedai dia. Di teman sasi tau nak, teman sasi ya? Saya sambung lagi lah. Saya sambung yang lain ni di kedai dia pula. Minggu depan nak naik. Saya balik daripada program. Saya ajak mereka ni. Kan? Untuk program pula di kawasan sini juga minggu depan Ahad pagi 29 pagi dah di kedai dia di sana. Dia punya kedai ada jemaah, tapi bila mana saya kosong Ahad, saya ada pun ni terus saya balik dari Perak dan saya ada ceramah dia pagi Tukun bawah. Ada program di sini juga malam, macam malam Ahad minggu depan tu saya ada di Itihad. Orang Itihad tu dia perdana di Tiga Huli lah. Di Ahad minggu depan saya ada di kedai Tuan Pak Izzah. Di Ahad depan kita sambung dan yang banyak-banyak kan. Dan jumpa lagi insyaAllah. Masih banyak-banyak pada persatuan ataupun kumpulan Awal Muklisah ni. Awal Muklisah ni tak pun. Mana Muklisah? Sedap Muklisah ni maksudlah. Sedap mana? Muklisah. Alhamdulillah Allah. Kamu ada yang pernah tu Muklisi pertama, Muklisi pertama. Cuma kalau Muklisi, kena pakai kopiah lah. Ya, Muklisi kena pakai kaki. Jadi boleh lah, sebenarnya tadi dia beri kopi lah kering kuasa. Baik, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada Iman. Sama-sama kita pergi ni. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Dan mohon Allah Ta'ala memberi kaki kebaikan dan kebaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولبينا وحبنا كما ربينا صغيرا المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat, boleh ambil nasi dekat tuan ada nasi lah, sebelum ni
Okay.